Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel MECCA akan membahas barang yang baru saja datang. Barang lama tapi baru datang. Dari Matchbox. Namanya Matchbox Walking Rigs. Sini ada kode GM. GM ini ternyata General Motor, coy. Ini apa nih? GMC, namanya GMC. Kalau kita lihat sini nama truknya ini adalah GMC GMC 3500 Alternator Truck. Campuran ya Inggris Indonesia. Ini ada 2 per 16, ada 16 dari 2 ya. Oh, 2 dari 16. 3 tahun ke atas. Ini bocilnya lagi ogah-ogahan review. Nah, ini truk walking rig. Entah fungsinya seperti buat apa. Nah, ini GM dari belakang, guys. Belakang sini ada apa aja nih? Bawahnya ada seperti ini, guys. Oh, ini fungsinya. Ini bagian belakang bisa dibuka. Yang ini bisa diputer ya. Yang ini tempatnya ya. Yang ini bisa diputer, ini bisa dibuka ke bawah. Oke, ini GM. Nah, GM ini, guys. GM itu General Motor Official License, General Motor Trademark, Use Under License Matto Mattel Inc. Incorporated, Les Marquis. Oh, bahasa mana ini? Terus ini barcode-nya, ini kodenya, aduh, gak kelihatan. Waduh, kopinya kelihatan ya. Gitu, guys. Oke, kita langsung saja buka. Ini udah kebetulan udah dibuka tadi, masukin lagi. Ini keren, guys. Nah, ini keren juga, karnya lumayan nih buat pajangan. Nah, ini guys, ini potnya. Kita pakai ini. Waduh, ini enggak ada nih. Ini dia, iya gini. Ini truknya. Oh, guys, sulap jadi putih kita sekarang. Nah, ini mainan apa? Donat bocil. Ini truknya seperti ini, guys. Oke, dari depan ini ada tulisan GMC, tapi kalau di gambarnya tadi merah, ini belum di merahin, harus di repaint ya, harus dicat lagi nih. Tambahin marking, kemudian ini lampunya masih polosan, belum berwarna. Ini juga sen, ini spionnya. Kalau kita lihat sini, guys, spionnya di sini hitam ya. Nah, beda sekali spionnya. Kalau ini spionnya ada tangkainya nih. Kalau ini langsung nempel. Kemudian kita lihat di sini, ini bisa diputer, guys. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa lepas. Ini ada panah. Nah, kita lihat. Ini putarnya ke sana. Oh, kok susah ya. Oke, terus ini base-nya plastik, guys. Base-nya plastik. Ini ada tulisan apa ini? Made in Thailand. Made in Thailand. Oh, made in Thailand. Matchbox Alternator Truck. Trademark GM.
2018 ini 2018 bikinnya 2018 kira-kira adanya 2019 lah biasanya gitu. Nah, ini udah 2021 ini ada penimbun sepertinya. Sekarang dijual very very murah. Nah ini bisa diturunin seperti ini. Nah, seperti itu. Untuk muat apa ya? Muat mobil? Enggak mungkin. Ini ada ini bensin sebenarnya. Ini bensin atau apa ya? Ini dari samping begini, dari belakang keren juga nih, lane close ahead. Ada lampunya sih, lampu merah, ada line warning line misalnya. Gak boleh deket-deket, ntar kalau kena tok jatuh, nangis, mati kali ya. Terus ini mood guard belakang. Terus ini ada footstepnya guys, footstepnya lumayan detail, ada garis-garisnya. Nah ini bagian ini plastik, base-nya ini masuk base. Oh bukan, beda. Ini moving, ini interior. Ini nah interior, sama dengan interior. Dengan depannya jatuh-jatuh, ini bensin ini ya. Footstep. Ini plastik guys. Bawahnya nah, ini plastik juga. Base-nya plastik. Ini apa, belakangnya ini, trailernya ini plastik baknya ya, kecuali yang ini kepala, ini metalnya kepala sama kuning base nya nih, kuning ini sampai base nya si truk ini lumayan detail, bannya tapi bannya masih plastik nih, dengan tampo di peleknya, ditampo bukan cat ya. Nah ini sayang, ini gini doang, gak bisa turun lagi, jadi ini harus naik nih. Naiknya bagaimana, buat apa juga saya kurang paham kok dibeli ya. Tapi lucu sih buat mainan. Ya lanjut. Nah ini kita isi ini guys. Saku ini obat stres guys. Minggir lu, jangan deket-deket. Kandang zaku tutup lagi, ntar jatuh. Zaman bocil nih, SMP naik kontainer yang terbuka. Aduh, gak muat ternyata. Salah aja. Nah, kira begini guys, tinggi dikit ya. Ya ini masa kecil dulu, suka naik pick up, suka naik kontainer. Sekali doang sih kontainer pulang sekolah bareng teman-teman. Kalau pick up sering Pramuka dulu naik pickup juga. Lucu kan guys, tapi ini fungsinya bukan untuk ini sih. Oke guys, itu saja guys reviewnya. Ini sebenarnya kurang tinggi nih, kalau digambarnya ini tinggi sekali. Tuh, ini ada berapa tingkatnya, ada berapa garis, 1, 2, 3, 4. Ini cuma ada 1, 2, cuma sampai sini aja nih, harus ditambahin lagi biar tinggi. Dan guys,
lumayan ini. Dapatnya lumayan. Dapat harta karun. Dapat harta karun, guys. Oke, guys. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.